Halo cuy, balik lagi sama gua Kianggoro di sini dan gua bakal unboxing HP baru. Dan wow, webbacknya kayak gini, gua baru lihat kayak gini webbacknya. Dapat gratis kartu Telkomsel dan ini HP-nya Narzo 20 Pro dan lihat kardusnya di sini Realme kiri kanannya dan belakangnya di sini tulisannya ada wah ini nih yang paling menurutku yang paling worth it 65 super dot charge sama Helio G95 gaming processor, 90Hz ultra smooth display, 48 AI quad camera. Lanjut dah, langsung aja kita unboxing aja. Untuk di bawahnya varian RAM 8GB, storage 128, warnanya putih kesatria, white knight. Lanjut ya cuy. Gue gak ada cutter, jadi gue pake kayak ginian. And wow, bungkusnya. Dan disambut awal-awal saat buka ini ada hey welcome to Realme family dan di dalamnya ada case kan silikon yang agak gelap sedikit kayaknya cukup tunjuk itu garansi dan ada HP-nya tetap di sini wow. Nah, ini cuy. Super Dark Charge. Besar banget gila. Untuk kepala chargernya. Dan ada kabel USB Type-C. Yang dalamnya warnanya kuning. Keren. Dan ada SIM tray ejector. Dan nggak ada lagi, kita singkirin dulu. Lihat langsung ke HP-nya cuy. Anti gorisnya sudah menyatu dengan itu sebelumnya. Dan di bezelnya sidik jari beserta tombol power. Di sebelah kirinya ada SIM tray, tombol volume atas bawah. Dan ih, nyala cuy. Di bawahnya ada port USB Type-C sama port lagi 3,5 jack. Oke, kita nyalain. Nah. Kita skip aja sebentar. Dan oke cuy, lanjut cuy. Selamat datang di Realme UI. Dan aplikasi bawaannya yang baru langsung terinstall ini udah ada GNT, TikTok, WhatsApp, Lazada, Baca, Agoda, dan banyak lah. Dan untuk kamera, wow. Mantap. Dan untuk reviewnya nanti bakal ada video selanjutnya.
Iya cuy. Dan sekarang gue cuma bakal mau lihat saja. Wow. Respon sidik jarinya cepat cuy. Yang gue heranin ini cuy. Super Dark Charge 65 Watt. Di kalau lihat itunya review-review orang lain, ini 65 watt ini cuma dapat 30-40 menit lah untuk dari 0 sampai 100%. Dan untuk desainnya sendiri ini V kayak waktu itu gue baca itu V for Victory para untuk gamer. Dan desainnya sendiri ini mirip 11-12 kayaknya sama cetakan sama yang Realme 7 sama Realme 7 Pro. Mirip. No. Apalagi ya untuk tentang ponsel. Nah, nama perangkatnya Narzo 20 Pro. Versi UI Realme-nya versi 1, versi Android-nya 10, prosesor Helio G95, RAM 8GB, dan storage-nya 128 cuy. Nice. Dan untuk reviewnya, gue bakal buat untuk review seminggu penggunaan dari Realme Narzo 20 Pro. Ya udah, sekian aja dari video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gua, sama ya promo dikit untuk kalian yang pengen denger lagu Jepang atau download lagu Jepang yang terbaru, opening ending anime album, mini albumnya pokoknya banyak lah. Jadi langsung aja ke kanime.web.id, gudangnya OST opening ending terlengkap cuy. Oh. Yaudah, sekian untuk ditunggu video berikutnya.